Adik ini ada kunyit, tepung gandum, dan garam perasa. Terus kita rebus udangnya dulu supaya kita boleh dapatkan air udang. Okey, kita tebal air dulu. Okey, dah kita masak awal. Kita dah masak lagi, baru kita masak udang. Sambil kita tunggu bahan air mendidih, kita potong bahan-bahan ini. Okey, air dah mendidih. Masuk udang, tunggu sampai dimasak. Okey, udang dah masak. So, kita tekan dulu. Kita beri sejuk sebab tidak dihanap potong-potong dia bagi kecil. Ni udang tadi yang Hala dah kopek dan potong kecil-kecil. Okey, ni air rebusan tadi. Air rebusan udang. Ha, nak campurkan dia dengan air biasa separuh cawai untuk jadikan dia suam-suam sikit. Tak tahu apa betul. Tak. Tak tahu. Okay, now kita kacau untuk agak kelembutan dia. Kalau keras sangat, korang boleh letak air. Kalau terlebih lembut sangat, korang boleh letak tepung. Okay, dah siap adunan Sarah. Sekejap, Kak. Dah.